parkiran Camp David. Kalau dulu dibilangnya Camp David. Kalau sekarang udah Taman Wisata Alam Kepedayan. Bukan Camp David lagi. Rono, nah, ada yang ingat kan anak nyolot dulu lewat gigiran puncak itu dengan bodoh sampai ujung sana di belakang kawan. Oh yang benar. Kalau ada yang gampang apa? Coba kita dengar komentarnya. Bagaimana dengan first time? Mantap. Sama gue juga gak olahraga. Betis kram. Jalan pagi ya. Betis kram. Ya nyampe kawan. The kira-kira nyonya bakal mau jalan lagi nggak nih ke gunung-gunung outdoor? Hah? No, mau. Kira-kira? Hah? No, mau. No. Capek. Kalau naik gunung? Ini pada sakit ya teh. Berangkatnya ogah, kayak sengsara. Pulangnya mau lagi, ya kan? Itu candunya. Ya. Coba deh. Apalagi udah nyampe puncak. Nah, nyampe puncak hilang. Hilang. Tetap pas pulang. Tenaga abis mah ogah, begitu sampai rumah ayo lagi, begitu kalau ke gunung itu candu. Kakinya pada bengkak. Candu olahraga itu kan candu. 2 hari. Mantap. Paling ke hutan mati naik. Wow. Iya ya. Lebih bagus yang mana ini ya? Ya, Delwish. Bagus ya teh ya. Capek tapi bagus ya. Bawa Indomie langsung dingin. Saking bagusnya ya. Katanya udah nyampe puncak dong. Puncak. Baru 3 kali. Dulu masih orang sini sih. Dari kecil. Iya ya. Jadi sering ya tadi ke sini. Wisata. Udah pit-pit. Iya, wisata gratis. Yang dekat sini. Benar. Belum menanggap banyak. Lima ada bekal. Kita cakap-cakap lengkap. Dan kita mau pulang. Dadah. Udah ngerasain alam di gunung? Iya. Mau lagi. Tapi aku harus olahraga dulu karena capek kalau enggak olahraga. Tapi ini udah bagus kan? Enggak olahraga tapi sanggup ya? Sanggup sampai kawah. Sanggup sampai kawah. Coba mantap kan? Manyun. Nanti kita latihan lagi, oke? Oke. Dadah Pak Pandayan. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih tidak hujan hari ini. Oh, dadah. Bye-bye. Bye-bye.